الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى وأدام نفع في علوم في دارين أمين وأعلم أن معنى رياء طلاب المنزلة وتعظيم عند الناس بعمل الآخرة dan ketahui olehmu anna makna riya'i akan bahwa makna riya' itu adalah talabul manzilati menuntut kedudukan wa ta'zimi dan menuntut ya dibesarkan indan nasi di sisi manusia bi amalil akhirati dengan amal akhirat kalladzi yusalli seperti orang yang sholat dia sholat supaya dia di hati orang lain ada kedudukan dia dibesarin diagungin wa yasumu dan dia puasa supaya diagungkan dimuliakan wa yatasaddaqu dan dibersedekah supaya dimuliakan punya kedudukan di hati orang wa yahiju dia haji mulu supaya dibilang ya Mekah kampungnya macam-macam dah supaya dibilang hebat wa yaqsu dan dia berperang supaya dibilang berani wa yaqra'ul Qur'ana dia sering baca Qur'an supaya dikata ahlul Qur'an liyu'azzimahun nasu lidzalika supaya orang-orang mengagungkan dia lidzalika karena ya bagi demikian itu jadi kalau kita melakukan ibadah karena ini namanya riya. Jadi berusaha dengan sungguh supaya jangan karena itu. Lillahi ta'ala, bersihkan niat kita dari itu semua. Berusaha dengan sungguh. Jangan ada karena yang lain. Hanya Allah semata. Berbuat ini karena Allah semata. Jangan cari muka, jangan cari muka. Jangan cari muka. Sholatlah kamu, sedekahlahmu, sedekahlah kamu, hajilah kamu, peranglah kamu, baca Quranlah kamu, zikirlah kamu. Emang waktunya, di saat waktunya. Jangan enggak bukan saat waktunya kamu lakukan itu, maka itu udah pasti riya. Ya, artinya lebih condong kepada riya. Kamu nih habis sholat, kita habis sholat apa? Melakukan apa? Zikir. Kita zikir, pegang tasbih, kita semangat. Insya Allah itu enggak riya. Karena memang udah waktunya. Tapi kalau umpama di saat-saat ini memang ya di saat-saat enggak biasanya kita berbuat ya baca Quran, zikir, apa? Emang ya bukan waktunya umpama. Semuanya sih ada waktunya. Maksudnya. Enggak biasanya kayak begitu lalu dia melakukan itu cenderung kepada riya. Ada bapak kita datang, kita enggak bisa pegang tasbih, pegang tasbih. Ada camar datang, pegang tasbih. Ada guru datang, ada guru pegang tasbih, pegang Quran, ya. Sedekah dan lain sebagainya. Yang memang bukan
bukan biasanya, bukan saatnya. Itu cenderung kepada riya. Nah kalau kita udah biasa, mana habis sholat, emang kita habis sholat perdu, kita sholatnya banyak, emang gak biasa, itu enggak insya Allah. Tapi itu masih ada menghantui, sholatlah terus, setelah itu kita istighfar. Ada dulu salah seorang santri, saya takjub sekali, ya. Ya. Saya gak bilangin orangnya, ya. Udah lulus dia, ya. Ketika dia baca zikir pagi sore dia Usama, ada saya, dia malu, langsung dia belaga enggak baca. Dia diam, subhanallah. Ini saya takjub kepadanya. Makanya dia lulus. Jadi dia enggak mau kelihatan. Tapi dia rajin, saya tahu dia rajin. Tapi ketika ada saya, dia enggak mau. Enggak mau dilihat ya. Subhanallah. Ya. Itu saya nyatakan dalam hati, ini orang bakal jadi ini. Yang begitulah yang sesungguhnya. Subhanallah. Yang begitulah yang sesungguhnya, yang jadi itu yang begitu. Bukan yang diunjuk-unjukin, bukan. Ternyata benar dugaan saya, ini orang bakal lulus, bakal jadi. Ternyata benar lulus jadi. Kalau kita kan enggak ya. Kebetulan ada guru baca lagi. Dia enggak. Subhanallah. Dan saya tahu itu dibaca, tapi begitu model dia. Sama saya punya adik. Dan jadi orang yang kayak begitu. Enggak mau dia dilihat. Enggak kepengen hatinya dia perhatiin sama manusia, sekalipun sama orang yang dia takjubin. Waktu itu saya lagi bangun malam jam 3-an. Ya. Adik saya, dia belajar. Belajar malam, sampai jam 3 malam. Lalu saya keluar ke kamar, saya mau ke kamar mandi, dia tahu kalau saya ke kamar mandi. Pas dia tahu saya ke kamar mandi, langsung dia matiin, dia belaga tidur. Subhanallah. Kata saya ini, saya merasa berdosa kalau saya tidak pesantrenin dia. Saya wajib pesantrenin dia. Karena belajarnya sungguh, niatnya suci. Nih, ternyata benar, berhasil. Jadi orang-orang yang mempunyai hati yang bersih, yang gak pengen riya, inilah calon-calon orang yang berhasil. Bukan supaya dilihat-lihat gitu ya, pegang Quran, pegang tasbih, pegang ya sedekah apa begitu, supaya dilihat. Itu jangan kayak begitu, nah. Itu cenderung riya. Kamu tolak kayak apapun, kamu riya. Kita habis sholat aja, habis sholat lalu kita sholat banyak. Kita sholat banyak. Kita habis sholat lalu kita sholat banyak. Itu hawanya masih gak enak. Takut dikata riya. Tapi gak apa-apa seperti itu. Kenapa? Karena waktunya. Emang waktunya itu. Emang waktunya kita untuk ibadah. Maka ketika waktunya, nah kerjain aja, gak usah gak enak. Kita biasa sholat duha umpama jam 9. Ada tamu, gak apa-apa, kita gak riya. Sholat aja, udah biasa. Nah kalau gak biasa, umpama kita sholat, sholat duha umpama jam 9. Ada siapa gitu ya, ada camer atau apa ya. Kita sholat jam 8, dilihat, supaya dilihat. Nah itu, kita cenderung riya. Kita bisa rasakan. Nah, jangan kamu seperti itu. Nah, yang tadi yang saya bagus, saya ceritakan tadi itu sangat bagus sekali itu. Ternyata jadi. Ya. Bagus pada kitabnya. Ya. Ya. Akhlaknya pun bagus. Masya Allah. Saya sampai takjub kepadanya. Nah, begitulah kalian.
liu azima unnasu, supaya orang dzalika, orang mengagungkan dia karena demikian itu. Wa yukrimuhu, dan mereka memuliakan dia. Au yu'tuhu, atau mereka memberikan dia min amwalin, daripada harta mereka. Supaya dikata rajin. Oh enggak nak, apalagi depan guru, jangan kamu begitu. Apalagi depan guru, jangan. Depan ulama, kiai, jangan. Kita lagu-lagu pegang tasbih, pegang apanya, tunduk aja depan kiai. Takut kita di situ ada keinginan, pengen dilihat. Tunduk aja. Kalau orang yang khas, walaupun kita zikir di hati, itu ulama yang khas bisa tahu hati kita berzikir. Jadi di hati aja, kita umpetin di hati kita, enggak usah pakai tampak-tampak. Kalau ada, bukan waktunya, kalau ada ulama, begitulah kita sembunyi-sembunyi. Supaya apa? Jangan sampai kita riya. Berusaha sangat supaya jangan riya. Falizalika huwal mura'i, maka itu adalah orang riya. Wa amaluhu mardudun, amalnya ditolak. Wa sa'yuhu kha'ibun, usahanya sia-sia. Sawa'un fa'ala la'u nasu ma amalahu minhum aw lam yaf'aluhu lahu, baik telah melakukan baginya oleh orang-orang ya, sebab dia apa yang diharapkannya daripada mereka, atau mereka tidak melakukan itu. Orang gara-gara dia ngikut apa kagak, pokoknya dia termasuk riya. Umpetin, jangan sampai ketahuan. Di hati aja cukup, di hati. Di hati. Enggak berani kita berzikir di depan dengan tampak di depan seorang kiai, seorang guru. Pegang tasbih, pegang Quran, sedekah atau apa lain sebagainya, jangan lah. Itu tampak sekali keriaan kita. Kecuali memang sudah waktunya. Mana waktunya tuh, habis sholat kita berzikir, lagi ngaji kita ngaji. Jangan dibalik, habis sholat sudah zikir tidur. Bukan waktunya zikir, zikir ini tampak riya. Ya, jangan kayak begitu, riya kamu itu. Jangan sampai begitu. Banyaklah istighfar ya. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka siapa saja yang mengharapkan jumpa kepada Tuhannya, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang soleh, dan tidak dia mensekutukan ya Tuhannya dengan ibadah kepadanya dengan seseorang pun. Jangan kita ibadah karena yang lain, itu namanya kita syirik, syirik hobi. Syirik, syiriknya syirik asghar, riya itu syirkul asghar. Allah marah itu. Allah marah. Tenang aja, Allah yang tahu kamu ibadah, hanya Allah yang tahu. Itu Allah lebih bangga. Ketahuilah siapa yang naikin kita? Allah. Yang naikin kita Allah nak. Sahabat sekalian, yang naikin kita tuh Allah, yang tinggiin kita jadi terkenal mulia tuh Allah, bukan manusia. Bukan manusia, ketahuilah. Jadi enggak usah kita dilihat sama manusia supaya hebat, enggak usah. Enggak usah. Allah aja. Karena yang tinggiin kita tuh Allah, bukan manusia. Berapa banyak orang kita diumpet-umpetin, tetap kita dimuliain juga. Kan suka ada orang diumpet-umpetin. Ya, enggak mau dihormatin, enggak mau dipanggil-panggil, dipanggil juga. Kenapa begitu? Allah yang muliain, bukan manusia. Padahal MC-nya udah umpet-umpetin gitu ya. MC-nya enggak sebut orang itu, enggak sebut orang itu. Enggak mau disebutin. Penceramahnya sebutin. Kenapa begitu? Karena Allah yang sebutin Allah.
Jadi kalian jangan supaya mulia dilihat sama orang, dilihat sama guru, dilihat sama orang tua, dilihat sama camar, sama siapa aja, mau pejabat supaya dikatakan, ya enggak. Justru ketika dia merasa kamu riak kepadanya, kamu jauh darinya. Tapi ketika kamu dinilai, kamu ibadahnya ngumpet-ngumpet, di situ kamu punya tempat yang mulia. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, man kana yuridu harsal akhirati yazid la'u fi arsi, wa man kana yuridu harsal dunya nu'ti min'a wa ma lahu fil akhirati min nasibin. Siapa saja yang menginginkan kehidupan akhirat, kami tambahkan baginya pada kehidupannya. Dan siapa saja yang menginginkan kehidupan dunia, kami berikan ya daripada dunia itu. Dan tidak ada baginya di akhirat bagian. Kita perhatikan ini firman Allah. Ini adalah yang suka saya katakan, kalau kita cari akhirat dapat dunia. Kalau kita cari dunia enggak dapat akhirat. Jadi kalau kita pengen dua-duanya, maksudnya apa? Cari akhirat. Perhatiin ini firman Allah. Siapa saja yang mengingini kehidupan akhirat, kami tambahkan baginya pada kehidupannya. Jadi ditambahin sama Allah. Lihat, kami tambahkan. Berarti ada lebihnya, dunia, akhirat, ditambahin akhirat dan dunia, bahasanya nazid la'u, tapi akhirat, tapi untuk dunia. Wa man kana yuridu arsa dunia, siapa saja yang mengingini kehidupan dunia, nukti, kami berikan dia, apa? Dunia. Jadi bahasanya nukti, beri, kalau tadi bahasanya apa? Nazid la'u, tambah, ditambahin, dunia, akhirat dikasih, dunia dikasih. Paham ya? Dan tegesin nama Allah, wa ma lahu fil akhirati min nasibin, tidak ada baginya di akhirat bagian, enggak ada. Ditegesin nama Allah. Padahal tadi udah jelas, nuktihi, biar jelas lebih jelas lagi. Wa ma lahu fil akhirati min nasibin. Inilah kebenaran kata-kata ucapan orang tua kita dulu. Nanam padi, tumbuh rumput, nanam rumput enggak tumbuh adik. Tenang aja, kita cari akhirat, nanti Allah bagi kita dunia. Sibukin akhirat buat cari akhirat. Cari akhirat jangan sempit pengertiannya, udah ngaji aja, bukan. Orang cari akhirat, cari duit untuk membela agama Allah juga termasuk akhirat. Mereka-mereka yang bekerja cari duit untuk apa? Enak istrinya dan untuk memperjuangkan agama Allah termasuk juga akhirat. Mereka punya mungkin bikin usaha yang besar untuk perjuangan agama Allah termasuk juga akhirat. Dalam segi itu, kenapa? Karena dia mampunya di situ. Nah, kita dalam bidang apa? Dalam bidang ilmu. Bidang kita ini ilmu, yang kita konsentrasi dalam bidang ilmu. Ibadah, bidang kita ini konsentrasi dalam ini. Nah, akhirat kita, kita nggak mampu untuk bikin itu. Jadi nggak usah khawatir kita cari akhirat. Dunia dapat. Ya, kamu jangan bingung. Ntar gimana kalau sana? Ntar kalau punya bini gimana? Tenang aja. Ntar kalau anak baru satu, ini belum punya anak. Ntar kalau anak udah segini dari mana? Tenang aja. Yang penting ada ikhtiar. Ntar kalau udah kawin gimana? Tenang aja. Ntar ketemu. Kenapa? Allah yang atur kita. Allah yang ngurus kita. Kalau kita taat sama Allah. Jadi Allah yang atur kita. Kita taat sama Allah. Allah atur kita. Rezeki kita sudah diatur sama Allah. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fa wailu lil musallin, maka celakalah bagi orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang mereka daripada salat mereka ya lalai. Alladzina hum yurauna, main-main sahun. Lalai, main-main sholatnya. Tuh celaka tuh orang yang sholat yang main-main. Kita sholat yang main-main celaka. Sungguh-sungguh. Alladzina hum yurauna, mereka orang-orang yang riya, wa yamnauna al-maun, mereka ya enggan menolong dengan barang yang berguna. Enggak mau nolong.
celaka orang begitu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selamat. Amin. Jauh dari riya. Allah jadikan kita termasuk minal mukhlisin. Amin. Orang yang ikhlas. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.